Hai guys, jumpa lagi dengan saya PTB Channel. Sekarang saya mau berkongsi satu resepi dengan anda semua. Saya mau masak kari ayam mama. Para bahan-bahan yang saya gunakan, bawang putih, bawang bakung, bawang merah, serbuk tumis, dan sedikit chili yang saya namakan chili madu. Walaupun dia nama ada chili madu, tapi dia tetap pedas. Dan saya gunakan serbuk kari, daun kari, ajinomoto, garam, serbuk lada, dan serbuk kari basah, dan kari ayam jenama Ewan, sos Maggi. Untuk sos Maggi ini kita gunakan untuk mencantikkan kari kita supaya dia warna dia merah. Santan, dan kita gunakan susu cair kira setengah lah kita simpan dalam. Sekarang kita campurkan serbuk kari tepung kita kira satu sudu. Lepas itu kita bagi satu sudu garam. Satu sudu ajinomoto. Kita bagi satu sudu serbuk lada. Lepas itu kita gaulkan bahan yang kita telah campurkan pada isi ayam tadi, biar dia sebati. Oke, kuali kita sudah pun panas. Kita simpan bahan-bahan yang kita telah sediakan tadi. Bawang putih, bawang bombay, bawang merah, chili madu yang saya maksudkan ini guys, tengok ni. Ya walaupun nama dia chili madu, dia warna purple, tapi dia tetap mengingat kepedasan dia. Kita campurkan sekali dan kita campurkan serbuk tumis kita. Satu lagi kita simpan daun kari untuk mewangikan kari mama kita supaya dia lebih wangi, lebih sedap lagi. Gaulkan sampai bawang tumis kita kekuningan. Oke, lepas itu kita simpan kari basah kita. Keluarkan sedikit api supaya kari kita tidak hangus. Kita
pun keluar minyak, kita simpan satu lagi kari, yaitu kari ayam jenama Ewan. Wanginya guys, untuk wangi kari. Wah, kita simpan ayam kita tadi. Ini ayam. Sekarang kari kita telah pun mendidih, kita simpan satu sudut chili sauce ini untuk mencantikkan warna kari mama kita. Dia ada kemerah-merahan nanti baru dia mantap. Kita simpan satu sudut. Itu kita gaulkan biar dia sebati dengan chili sauce yang kita simpan tadi. Oke, sekarang kita simpan santan jenama ayam bread. Oke, kita gaul-gaulkan lagi guys. Nampaknya kari mama kita sudah pun naik wangi. Tapi kita jangan kuatkan sangat untuk mengelakkan kari kita hangus. Kita slow sikit kita punya api. Biar dia masak pelan-pelan. Kepekatan kari dia. Oke, sekarang kita simpan susu cair jenama FNN krema sejati. Kita simpan setengah tin cukup.
jangan simpan banyak, nanti dia terlalu berlemak nanti. Kari mama kita sudah memasak. Pekat. Kalau tidak mau pekat sangat, boleh tambahkan air sedikit. Sekarang sama cuba rasa dia punya kuah dulu. Memang sedap guys. Semua rasa ada penyisi. Memang betul-betul sedap guys. Kari mama. Oke, sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Kitabi channel. Terima kasih.